terputus. Oke, track mantap. Terus. Oke, track mantap. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua ya di channel latihan mancing tentunya ya. Di spot kali ini saya mencoba umpannya pakai buah sawit ya, buah sawit fermentasi, tapi saya pakai tiga joran, yang satu pakai buah fermentasi, yang dua joran nanti pakai anak ikan ya, anak ikan yang ukuran segini segini yang besar-besar. Mudah-mudahan nanti ada sambaran. Kalau nggak ada sambaran ya nggak apa-apa, nanti kita pindah ya. Kita udah berada di ini, di pinggir sungai ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi karena ini waktunya udah agak siang ini bosku. Terus kita coba keberuntungan di sini ya, apakah nanti langsung strike ataukah masih nunggu lama, nggak tahu juga. Mudah-mudahan ya langsung strike ya, karena ini udah jauh datangnya, ini udah agak siang, kayaknya mau hujan bay, ini udah agak mendung juga sih, tapi nggak terlalu panas juga, tapi soalnya mendung nih. Oke, sekian dulu bosku. Kalau mancing bosku yang penting tarikannya mantep. Jos gandos, lanjut. Ini segini ya umpan ya, buat umpan nih ikan buah jari. Aduh putus. Umpan anak ikan segini putus bosku. Waduh, lemas. Trek mantep. Yang ini tadi dimakan belum kena tadi. Ternyata ada punya ekor merah bosku, mantep. Yang ini dua ini ya, umpannya anak ikan semua. Kita tunggu nanti, tadi udah dimakan sekali tadi, udah goyang gini tapi nggak kena. Kita coba nanti ya. Oke, lanjut bosku. Yang penting tarikannya mantep, jos gandos.
Oke, getrek mantep, gandos, ngeri. Baru narik ini, yang ininya udah kena. Aduh, masih kecil kawan. Tapi nggak apa-apa, yang penting jurannya jungkir balik, tarikannya jos gandos. Lanjutkan. Oke, langsung strek juga dos. Mantap kawan. Kecil ini. Masih ukuran segini kawan. Masih kecil. Gak apa-apa ya, yang penting strek ya. Luar biasa tarikannya, mantap. Oke, lanjut. Buat umpan ya, siapa tahu dapat yang besar tadi. Oke. Oke, strike mantap. Mantap juga. Cara kecil ini kawan. Agak berat ini. Nah, ini agak makin lama makin membesar ya. Luar biasa, jos gandos. Yang ini tadi udah disamber tapi nggak kena-kena dari tadi. Umpannya loh anak ikan segini. Dua jari. Oke, lanjut. Oke, sebentar. Oke, track mantap. Gandos. Mari kita buat dia tepuk. Ini agak lumayan dikit ya daripada tadi. Segini. Agak besaran dikit. Oke, rezekinya cuma segitu, bosku. Kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting tarikannya mantap ya. Lanjutkan.
Oke, strike mantap. Kari kari. Waduh, ikannya kecil-kecil kawan. Ukuran 3 jari ini. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting tarikannya mantep, jos gandos. Oke, lanjut. Oke, strike mantep. Kalau ini insya Allah kena. Bukan, terus tarikannya ngeri. Kenapa sih? Iya, ternyata masih ukuran kecil. 3 jari, luar biasa. Pansan nggak mentelung ya? Tapi nggak apa-apa, yang penting strike bosku. Oke, lanjut lagi, mudah-mudahan nanti ada sambaran yang lebih besar ya. Kalau nggak ada yang besar ya, kecil aja nggak apa-apa. Yuk. Oke, strike mantep, bos gandos, ngeri. Lumayan ini bosku, kecil kayaknya sih. Ukuran sedang kawan, mantep tarikannya. Yang juran ini belum kena juga, dari tadi udah jungkir balik terus umpan anak ikan, belum kena. Ini enggak apa-apa ya, mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi. Oke, lanjut. Aduh, kena juga, alhamdulillah.
Aduh bosku, masih kecil. Buat umpan lagi ya ini ya. Mudah-mudahan nanti ada sambaran lagi. Oke lanjut. Oke, seprek. Mantap sih. Walaupun kecil kayaknya ini. Ukuran sedang kawan. Alhamdulillah ya. Sudah jos gandos. Oke. Oke, sekian dulu ya bosku ya. Karena ini waktunya udah siang. Terus udah gerimis nih, kayaknya mau hujan ini. Ternyata dari tadi yang umpan anak ikan sampai jungkir balik nggak kena ya. Yang paling parahnya tadi jurannya langsung gini, pst, tarik putus, padahal saya udah pakai senar ukuran besar, kemungkinan toman ya. Soalnya umpannya segini, umpannya nggak main-main bosku, udah besar. Sekali sambaran aja langsung putus tadi, sampai lemes saya kalau lihat kayak gitu. Lihat joran disambar ikan besar itu kalau nggak kena langsung lemes. Tapi alhamdulillah masih ada rezeki ya di sini ya, meskipun sedikit tetap kita syukuri. Lain kali bisa dicoba lagi di spot ini, karena airnya ini juga kelihatan sendiri keruh ya, soalnya udah lama hujan nggak berhenti-berhenti. Tapi ini udah agak mending daripada kemarin. Kalau kemarin dia agak tinggi lagi, tapi ya keruhnya sama mungkin. Oke, sekian dulu. Semoga terhibur ya bosku ya. Saksikan terus ya keseruan video saya selanjutnya nanti ya. Mudah-mudahan nanti bisa bikin konten yang lebih jos gandos lagi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mancing bosku, yang penting tarikannya mantap.